Tadi kan sudah dibagi 4 kelompok ya Bu ya. Ada kelompok ASI, kelompok bubur, kelompok posyandu, satu lagi kelompok sayuran ya Pak Kanjo ya. Dari 4 kelompok itu tadi ada yang sudah dibahas dari kelompok ASI, kelompok bubur. Sekarang saya mau tanya nih ke kelompok posyandu Ibu Danya. Kegiatan posyandu apa aja Bu? Itu biasanya ada penimbangan. Terus ada juga ini pengukuran tinggi, terus sama waktu itu sih pernah Bu dikasih tuh vitamin A ya Bu ya? Iya vitamin A waktu itu pernah Bu. Iya, kalau Ibu Umi gimana Bu? Saya jarang ke posyandu. Kenapa Bu? Karena jauh. Jauh. Jadi harus ada temennya nih Bu. Temen jadi parang-parang. Kalau nggak ada temennya nggak datang. Nggak datang. Kalau Pak Karjo gimana Pak? Saya nganter Bu. Nganter istrinya. Hamil ya Pak ya? Lagi hamil Bu. Iya. Kalau itu posyandu dapat apa Pak? Tablet tambah darah ya Pak? Biasanya dapat tambah darah. Terus diperiksa juga ya Pak ya? Iya. Sama untuk Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih nih buat jawabannya. Sekarang saya mau ngasih lihat film nih Bu. Nonton film ya Bu ya? Iya. Film apa Bu? Film tentang posyandu. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Bu. Iya Bu. Iya, udah nonton film nih Bu ya. Dari film tadi nih ada pesan nggak nih yang ditangkap sama Bapak Ibu? Apa aja nih pelayanan posyandu yang di film? Pendaftaran, iya, balita, menyusui ya, terus penimbangan, berat badan, terus pengukuran tinggi badan. Dicatat ibu ya? Iya, dicatat ibu Bu yang warna pink ya. Buku KIA ya Bu ya. Oh, Pak Kanjo juga ya istrinya ya? Iya, dicatat ya. Juga Bu. Bawa buku pink ya. Iya. Terus apa lagi Bu? Ada ini penyuluhan. Layanan gizi. Iya. Terus apa lagi? Layanan kesehatan. Iya. HP. Terus untuk balita imunisasi. Terus pemberian vitamin A ya pada bulan Februari dan Agustus. Ingat-ingat Bu, setahun dua kali ya. Februari dan Agustus ya Pak. Nanti kalau anaknya lahir tuh Pak ya, vitamin A itu ada dua warna Pak, biru dan merah ya. Itu sesuai dengan usianya nanti ya Bu. Ya, terus untuk ibu hamil dapat tablet tambah darah. Terus kalau dilihat dari tadi tuh dari film, penting nggak sih Bu anak dibawa posyandu? Penting. Kenapa? Ya, untuk apa yo? Tahu perkembangan anaknya ya Pak. Terus apa lagi? Biar dapat imunisasi lengkap. Kalau kan posyandu kan gratis ya Bu. Iya. Dapat vitamin A, dapat obat cacing. Iya tuh, ingat banget nih Ibu. Jangan-jangan yang makan biskuitnya Ibu Danya nih. Enggak, anak saya Bu. Iya, jadi harus ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Begitu juga Ibu hamil ya Pak ya. Jadi harus ke posyandu. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih.